Lainnya pemirsa, para petani sayuran di Kampung Hamerang, Kertasari, Kabupaten Bandung merugi akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Kemarau membuat sumber air untuk tanaman para petani mengering. Bahkan, kini para petani membiarkan tanaman sayurannya tidak terawat. Ada juga petani yang tidak menggarap dulu lahannya menunggu musim hujan tiba. Lahan pertanian warga di Kampung Hamerang, Kertasari ini dibiarkan tidak terawat. Tanaman sayuran mengering karena tidak ada sumber air untuk menyirami hektaran lahan tani. Seperti kentang, batang dan daunnya mengering serta tumbuhnya pun tidak merata. Menurut seorang petani, Ismail, setelah musim kemarau hampir 5 bulan lebih, banyak tanaman sayur yang gagal panen karena tidak ada sumber air untuk menyiraminya. Dengan kondisi seperti ini, para petani sudah dipastikan mengalami kerugian. Kalau untuk sekarang, sekitar hampir 5 bulan. Jadi kekurangan airnya diamin mati aja atau gimana? Iya, mau gimana lagi, air nggak ada gitu. Diamin. Pasti rugi total ya? Pasti rugi gitu kalau rugi. Ini kepanen itu berapa lama lagi? Untuk kepanen sekitar 60 hari lagi. 60 hari. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat banyak petani meninggalkan lahan garapan mereka karena tidak ada sumber air. Mereka menunggu untuk kembali menanam saat musim hujan tiba. Rezitia Prasaja, Bandung TV.